Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Wonogiri Kota, Kabupaten Wonogiri, Kamis 1 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, selain membagikan bantuan ke pedagang, Jokowi juga meninjau harga sembako di pasar tersebut. Dari hasil pantauan, harga beras masih tinggi di pasaran, sementara komoditas lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih turun dari harga sebelumnya. Melihat masih tingginya harga beras di pasaran, Jokowi akan menginstruksikan Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP ke pasar. Harga cabai, lihat tadi bawang merah, harga bagus 25, kemudian cabainya 35, berarti dulu kan sampai 100, sekarang sudah 35. Kemudian yang agak naik memang beras. Tapi kalau sudah sampaikan ke Bulog, SPHP-nya dibuat. Menurut pedagang, untuk beras jenis premium, harga di pasaran mencapai Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan kelas medium dibanderol dengan harga Rp13 sampai Rp15.000 per kilogram. Minimnya pasokan dan gagal panen disebut sebagai pemicu masih tingginya harga di pasaran. Yang naik beras, gula, sama minyak. Bawang-bawang ini ya turun. Beras berapa, Bu? Beras 16 sama 17. Itu untuk kelas premium atau medium, toh? Premium. Premium? Ya. Kalau yang medium berapa, Bu? Medium 16. 16? Ya. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 13 sama 14. Dalam kunjungannya, Jokowi tak hanya membagi-bagikan kaos, namun turut menyalurkan bantuan kepada para pedagang pasar. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.